Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang tugas kuliah. Nah, teman-teman semua, biasanya mahasiswa-mahasiswa yang S2 maupun S3 tuh disuruh untuk membuat jurnal. Nah, mungkin kalau yang sudah berprofesi sebagai dosen, ini bukan sesuatu yang baru, tetapi kalau yang profesinya seperti saya, yang seorang background guru, ini menjadi sesuatu yang baru gitu. Apalagi bagi teman-teman yang udah lama banget S1-nya, kemudian melanjutkan S2, tentunya menjadi sebuah tantangan yang sangat berat gitu. Nah, teman-teman semua, bukan sesuatu hal yang sulit ketika kita mau belajar gitu. Nah, di semester kemarin saya mengambil sebuah mata kuliah, yaitu publikasi ilmiah. Nah, di publikasi ilmiah ini saya belajar untuk cara menulis jurnal. Di sini juga diberitahukan bagaimana cara menulis abstrak, kemudian introduction, hasil, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua, bagaimana sih cara menulis jurnal yang baik? Nah, dimulai dengan cara menulis abstrak yang baik. Nah, gimana sih? Lihat, simak videonya baik-baik ya. Nah, teman-teman semua, menulis abstrak jurnal yang baik ini adalah keterampilan bagi setiap peneliti atau penulis. Nah, abstrak jurnal sendiri itu merupakan ringkasan singkat dari isi jurnal yang memberikan gambaran umum tentang topik, tujuan penelitian, kemudian metode yang digunakan, hasil yang dicapai, dan kesimpulan yang dihasilkan. Nah, bagaimana sih langkah-langkah yang harus kita buat untuk membuat sebuah abstrak yang baik? Nah, yang pertama adalah pahami kebutuhan dari abstrak tersebut. Nah, teman-teman semua, ketahui persyaratan dan panduan penulisan abstrak dari jurnal yang ingin kita terbitin. Kemudian, karena setiap jurnal itu memiliki format atau panjang yang berbeda untuk abstraknya. Yang kedua adalah mengidentifikasi elemen kunci. Nah, teman-teman semua harus menentukan elemen penting yang harus disertakan dalam abstrak. Seperti misalnya latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil utama dari sebuah penelitian, dan kesimpulannya. Nah, ini harus benar-benar kita identifikasi elemen-elemen tersebut. Yang ketiga adalah, namanya juga abstrak ya, berarti dia itu harus ringkas, jelas, dan padat. Nah, teman-teman semua, abstrak harus ringkas dan langsung ke poin. Jadi, gunakan kalimat yang jelas, padat, dan mengkomunikasikan informasi secara efektif. Kita hindari untuk pengulangan dan penggunaan kata-kata yang tidak perlu. Kemudian yang keempat adalah fokus pada tujuan penelitian. Nah, teman-teman semua, kita harus memastikan bahwa abstrak tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti tujuan penelitian, kemudian apa sih yang kita teliti, kemudian metode apa yang kita gunakan, dan hasil yang ditemukan. Jangan teman-teman memasukkan informasi yang tidak relevan dengan tujuan penelitian tersebut. Jadi kita benar-benar harus fokus pada tujuan penelitian yang sedang kita lakukan. Yang kelima adalah gunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Nah, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca atau yang mereview jurnal kita itu berasal dari berbagai latar belakang. Sehingga dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, kita bisa menyampaikan apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan ke dalam abstrak. Dan pembaca atau review yang membaca jurnal kita itu bisa paham gitu apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan melalui kata-kata tersebut. Jadi hindari penggunaan frasa atau istilah yang terlalu teknis, kecuali misalnya jika diperlukan ya. Yang keenam adalah buat ringkasan hasil. Nah, jadi di sini kita sertakan temuan utama dari penelitian kita. Jelaskan dengan singkat hasil yang paling signifikan atau hasil yang mendukung
atau mengkonfirmasi hipotesis yang kita berikan ke dalam penelitian tersebut. Periksa yang ketujuh adalah periksa tata bahasa dan kesalahan pengetikan. Nah, pastikan bahwa abstrak itu bebas dari kesalahan tata bahasa dan pengetikan. Kenapa? Karena kesalahan tersebut sebenarnya kelihatannya sepele, tapi dapat berakibat fatal. Baca dan periksa kembali abstrak untuk memastikan bahwa informasi yang ada di dalam abstrak telah tersampaikan dengan jelas dan tidak ada kesalahan yang mengganggu pemahaman dari pembaca. Kedelapan adalah sesuaikan dengan panjang yang ditentukan. Jurnal itu memiliki ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, jika ada batasan yang panjang yang ditetapkan oleh jurnal, pastikan bahwa abstrak tersebut sesuai dengan batasan tersebut. Nah, jika tidak ada batasan panjang, usahakan agar abstrak tetap ringkas, biasanya sih antara 150 hingga 250 kata. Yang kesembilan, yaitu baca ulang dan edit. Nah, setelah kita menulis abstrak, baca ulang dan lakukan pengeditan untuk memastikan bahwa abstrak yang kita tulis menggambarkan secara akurat isi jurnal dan telah memenuhi tujuan dan persyaratan penulisan abstrak. Dan yang ke-10 adalah dapatkan umpan balik. Kita bisa meminta dari rekan atau penulis lain untuk membantu kita dalam memperbaiki dan memperbaiki abstrak kita. Jadi dengan adanya umpan balik, saran dari teman-teman tersebut itu dapat meningkatkan kemampuan menulis kita. Nah, bagaimana sih struktur abstrak yang diberikan sama dosen saya waktu itu? Nah, yang pertama adalah kita pertama harus fokus pada tujuan. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin memasukkan latar belakangnya sedikit, boleh. Nah, kemudian yang kedua adalah metode yang digunakan. Nah, metode yang digunakan ini cukup dengan dua kalimat saja, teman-teman. Nggak usah lebih dari itu. Jadi, dengan menggunakan dua kalimat tersebut, tapi udah singkat, padat, dan jelas dalam dua kalimat tersebut. Kalimat selanjutnya, kita membahas tentang partisipan yang digunakan dalam penelitian tersebut. Kalau misalnya teman-teman menggunakan penelitian langsung di lapangan, atau apapun itu, kita bisa langsung mencantumkan di situ. Tapi, kalau misalnya teman-teman itu membuat sebuah penelitian dengan literatur review, maka partisipannya adalah jurnal yang teman-teman review. Selanjutnya yang perlu kalian tambahkan di kalimat selanjutnya yaitu teknik dan desain atau metode penelitian. Nah, ini juga bisa kalian tambahkan di dalam kalimat berikutnya. Kemudian, nah di kalimat selanjutnya yaitu hasil dari penelitian yang teman-teman lakukan. Nah, jadi apakah hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut teman-teman masukkan ke dalam abstrak kalimat selanjutnya itu. Nah, ingat teman-teman bahwasanya hasilnya itu nggak perlu panjang-panjang, yang penting jelas dan benar-benar fokus pada hasil akhirnya. Yang terakhir adalah simpulan. Nah, teman-teman masukkan simpulan yang menyimpulkan apa sih yang kalian dapatkan dari penelitian tersebut. Nah, itu dia tadi video saya tentang cara menulis abstrak. Mungkin banyak banget kekurangannya, karena jujur saya masih awam dalam hal penulisan jurnal. Tapi bahasan hari ini saya dapatkan ketika saya mendapatkan mata kuliah publikasi ilmiah, dan alhamdulillah dengan bantuan ini saya bisa menulis abstrak yang baik. Ya, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.